Jalan ni kasi punya, okey? Hai, Assalamualaikum. Saya Eira Aziera. Okey, malam ni Eira nak buat permohonan maaf secara terbuka lah. Di mana tentang isu viral. Isu viral 2-3 hari yang lepas ni. Di mana Eira tengah buat live dekat restoran 35 Melaka. Dan susulan tu ada kes viral di mana masa tu, lama dah live ni, lama dah. Masa tu Eira tengah buat live masak-masak. Lepas tu Eira ada mengeluarkan kata-kata kesat dengan penuh emosi kepada pemilik Facebook bernama Suharnizan. Suharnizan Mat Sidik. Dan yes, Eira mengaku Eira salah. Salah tetap salah. Hampa kata kat Eira, hampa hina Eira, hampa caci Eira, hampa marah Eira. Yes, sebab Eira tahu Eira salah. 2-3 hari ni, Eira ambil masa, Eira fikir, Eira tengok balik live-live Eira yang lama. Yes, memang tak salah kepada hampa. Sebab hampa menghukum Eira, hampa marah Eira, Eira tak salah kenapa. Dan Eira pula kepada orang yang lebih muda, kepada makcik tu, Eira terlalu ikut emosi Eira. Dan kat sini, Eira sangat-sangat dengan ikhlas hati, Eira nak mohon 1000 kemaafan kepada semua yang terlibat. Dan kepada Facebook follower-follower yang Eira sangat sayangi, Eira sangat-sangat sayang hampa. Dan Eira tahu hampa terlalu kecil hati dengan Eira, terasa hati dengan Eira. Dan dengan perbuatan yang apa Eira buat ni, benda ni sangat-sangat terkesan kepada ahli keluarga Eira, sangat-sangat terkesan kepada suami Eira, terutamanya pada Qalesya. Sorry Qalesya. Dan juga kepada agent-agent Klubna Laleh serta Miru Kuwait. So Eira sangat-sangat seikhlas hati Eira, Eira sangat-sangat memohon maaf kepada hampa semua. Dan bila jadi macam ni, Eira akan cuba ubah diri Eira. Eira akan cuba jadi yang terbaik. Eira cuba cakap baik-baik. Eira akan buang tabiat buruk Eira tu, perangai buruk Eira tu, supaya hampa lebih selesa dengan Eira. Dan kepada follower yang kecam Eira, netizen-netizen yang marah Eira, yang mencaci Eira, jangan risau. Eira maafkan hampa dan Eira sikit pun tak salahkan hampa. Jujur Eira cakap, Eira tak salahkan hampa langsung. Jujur kan? Jujur Eira tak salahkan hampa langsung. Jadi, permohonan maaf ni, ya ibu tak nangis, ibu tak nangis. Dan untuk permohonan maaf ni, Eira sangat-sangat berharap hampa semua maafkan Eira. Dan kepada pemilik restoran 35 Melaka serta Facebook bernama Suharnizan Mat Isa, Mat Sidik, minta maaf, Mat Sidik. Sekali lagi, Eira harap sangat maaflah Eira, supaya Eira rasa Eira hidup akan lebih tenang. Eira akan pastikan Eira berubah dan Eira akan jadi yang terbaik untuk hampa semua. Eira minta maaf.